Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku semuanya, welcome back to my YouTube Rohmat Show Channel. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu cara melepas mur baut bintang ya di laptop ya, dengan alat seadanya. Oke, kita langsung saja, ini nggak usah lama-lama ya. Ini buat teman-teman yang mempunyai laptop ya. Di sini ada dua baut yang bintang ya guys ya. Kelihatan nggak guys? Seperti ini ya guys. Nah, ini baut bintang ya. Kalau yang di sebelah sini itu plus guys. Kalau plus kita bukanya lumayan mudah karena pasti ada alat-alatnya. Kalau plus kita gunakan test pen. Ini sudah bisa. Tapi kalau untuk mur bintang atau baut bintang ini agak susah, guys. Nah, dekatkan seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak punya obengnya atau alatnya, sama seperti saya ya. Di sini saya hanya menggunakan sebuah cutter, guys. Kita pakai ujung cutter ya. Ini ujung cutternya yang lancipnya ya. Nah, ujung yang ini kalian harus sedikit asah ya guys. Bisa di batu atau kalian asah di pondasi ya. Yang penting ininya nggak terlalu lancip. Agak tumpul sedikit guys. Nah, untuk membuka daripada si mur bintang ini. Nah, oke, kita langsung saja. Kita coba ya. Nah, agak blur guys. Nah, seperti ini ya. Kita coba. Kalian pastikan garisnya lurus ya, seperti ini. Lalu kalian tekan aja. Nah, dia perlahan-lahan akan ada gerakan. Bisa kalian lihat sendiri, guys. Nah, ya seperti ini. Gak usah terlalu keras tekannya, cukup relax aja, nggak usah ditekan kenceng-kenceng. Pokoknya kalau intinya ininya sudah nyangkut ya, dan nyangkut seperti ini, dia kita akan mudah bukanya. Nah, dia ikut muter. Nah ya, bisa kalian lihat sendiri. Ini adalah tempat harddisk ya. Di laptop ini adalah tempat harddisk. Kalian nggak usah dipaksain bukanya, nanti malah aus ya guys ya. Cukup pelan-pelan aja, sedikit-sedikit. Kurang lebih seperti itu ya caranya ya, sangat-sangat simpel sekali. Ini saya akan percepat aja ya. Nah guys, nah sudah terbuka ya. Jadi seperti itu caranya membuka murnya ya. Sangat simpel sekali. Pokoknya hati-hati, ini nggak akan merusak murnya ya guys, karena kita pelan-pelan aja. Nah, jadi seperti ini ya. Karena makanya ini
hard disk laptop. Nah, kurang lebih caranya seperti itu guys, kita hanya cukup menggunakan cutter ya, ujung cutter yang enggak terlalu lancip ya, yang sudah sedikit di asah ya, ini enggak terlalu lancip. Nah, jadi seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.